Ya, jumpa lagi dulur. Kali ini ada modul Panasonic ya. Ini sudah kita perbaiki dan sudah lama. Tapi ada sebuah keunikan ya. Ya, bukan keunikan ya. Ya, modul punya karakter sendiri. Kali ini kita menemukan karakter untuk tipe ini ya. Tipe ini kalau ini beban ke motor, ini khususnya ini kabel warna biru, biasanya biru ini kalau tipe ini untuk putaran spin juga ya, lilitan ke motor. Kalau ini dilepas, maksudnya tanpa beban, ini kita bebani lampu ini ya, lampu pijar sebagai bebannya. Kalau tanpa beban dulur, ini kalau dihidupkan kemudian dimatikan, dia akan sulit dihidupkan. Ini kalau tanpa beban, misalnya nunggu berapa lama nanti, atau ini dilepas kemudian dimasukkan, ini baru bisa dulur. Matikan, di depan tidak bisa lagi. Dilepas, masukkan, bukan baru bisa lagi. Matikan, ini tidak bisa lagi. Untuk tipe ini bukan kerusakan ya. Ya, karakternya begini ya. Tapi kalau beban ini terhubung dengan motor, artinya ada sebuah sensor ya yang menyensor lilitan atau terhubungnya motor ya. Kalau ini kabel biru kita hubungkan dan kabel yang ke motor kita pasang, artinya ada beban pada jalur motornya. Ini biru, ini merah juga motor, tapi kita tidak hubungkan. Yang kita hubungkan ini line kuningnya sebagai line outnya. Ini kabel biru kita hubungkan, hidrannya kita lepas, hidran motornya juga kita lepas. Kita coba hidupkan, tapi ini line out punya kuning harus juga terpasang ya. Ini bisa mudah, artinya kejanggalan ini belum tentu kerusakan. Ya, artinya hal seperti ini belum tentu rusak dulur, bisa jadi karena kabel yang terlepas atau putus gitu ya. Bukan berarti semua kerusakan dari modulnya. Tentunya seperti ini ya. Ini kalau kabel birunya terputus, tidak disambung, dia akan sulit di power setelah dimatikan. Demikian dulur video kami kali ini. Semoga bermanfaat. Tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih. Matur suwun.